Okay, Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni nak buat review makan coklat. Nah, ni coklat bla bla apa? Bla bla Iraq sana. Ada negara Arab sana. Ni cuba pula. Dia kat sana macam-macam. Beli mana yang tergagak je lah. Kata nak beli. Yang ni dia ada dua. Ada yang ni nama dia coklat Volio. Dia ada juga kacang pistachio, tapi dia apa ya, dia bukan dark coklat lah. Yang ni mungkin dark coklat sebab dia punya tu lebih, orang kata lebih hitam. Yang ni daripada apa ni, Iran ke Turki? Yang ni daripada Turki, yang ni daripada Iran tak salah. Dia banyak ni memang macam-macam coklat kan, biasa kita coklat-coklat biasa kan. Yang ini Fabian. Fabia, tak tahulah apa maksud dia sana kan. Yang ni daripada Turki. Yang ni ada promosi, harga dia kalau tak silap RM2 lebih. Ni sebab ada promosi air tahun kan. Orang kata dia nak habiskan stok, dapat RM1 je, murah kan. Yang ni mahal sikit. Yang ni nak kata mahal pun tak ada juga, RM6. Yang ni RM6, yang ni pun sama RM6 juga. Sebab dia ada kacang yang kata kacang mahal ni. Apa nama dia? Pistachio. Nak sebut pun susah. Okey, nak mulakan lah. Dia kata nak cuba yang gold punya. Dia punya packaging tu suka tengok. Biasanya kita beli coklat biasa kan. Dah biasa. Kita cuba yang belah-belah. Dia kata belah-belah harap pula. Nak tengok rasa dia macam mana kan. Ni beli dah ni tinggal orang kata nak buat video tu, orang kata tak sempat kan. Coklat aje. Dia bentuk dia macam ni lah. Okay, kita letak dalam pinggan. Dia cantik orang kata. Dia susun belakang dia tu yang kata ada apa tu, kacang. Kacang-kacang yang tu. Okay, kita nak mulakan. Kita nak patahkan dulu. Kerah dia simpan nanti sejuk dah jadi kerah dia. Okay. Ni lah kacang dia. Kacang apa tu, dia mahal ni, sedap ni, suka. Okay, nak mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Doa dia masih siang-siang tu. Tak boleh makan kan? Sedap. Kacang dia. Dia tak pernah manis sangat pula. Dia ni coklat kan? Dia manis sangat kan? Ini okey. Dia tak pernah manis. Jadi banyak. Yang ni saya beli. Yang ni dah beli banyak. Yang ni ada 6. Sebab dia murah kan, dia RM1 je. Beli banyak. Dia simpan dalam kisah sejuk. Tu dah makan dan separuh. Yang ni nak buat video. Dia sedap kacang dia. Macam menarik. Ni kalau dia buat hazelnut ke, badam ke pun sedap. Dia wangi. Dia tak manis sangat. Dia rangup. Dia apa, crunchy. Kata. Makan coklat je. Kenapa tak dia punya? Nak gigit pun dia kerah kan? Dia tok. Dia sedap tu. Coklat emang suka, memang favorite coklat. Tapi tak boleh makan banyak. Orang kata kau jumpa banyak nanti. Sedap. Memang suka coklat, tak kira lah mana-mana. Yang penting dia halal kan. Dia dah halal kat belakang dia. Sebab negara Arab kan. Dia daripada Iran. Kalau orang kata apa ya, kalau dulu-dulu kan balik umrah kan, selalu macam-macam orang kata coklat bawa balik kan. Sekarang dah ada dah. Dia dekat JJ pun ada. Dekat dekat mana lagi ya, dataran pun ada. Dekat MP pun ada. Senang nak cari. Dia orang dah kata yang belah-belah sana punya makanan semua ada. Okey. Okey, kita nak letak dulu. Kita nak cuba yang dark coklat sikit ni. Okey, kita nak buka. Yang ni nak makan dah. Yang ni macam mana pula? Warna dia pun gelap lah. Tu warna dia kan? Yang berbeza kan? Yang ni dia dark coklat. Nak rasa yang dark coklat ni macam mana pula rasa dia? Kerah lah nak patahkan. Dah masuk dalam peti sejuk. Ni bentuk dia macam ni. Sama. Dia sama. Tapi dia warna dia lebih apa ya, orang kata coklat gelap lah. Orang kata panggil dark coklat. Coklat hitam ke apa nama dia. Okay. Ni lagi pahit. Sebab dia apa, dark coklat. Yang ni dia macam lembut je rasa dia. Yang ni memang pahit lagi. Tapi yang ni rasa budak-budak lebih suka yang ni.
Kebaya ni dia pahit sikit. Dia macam mocha. Kata mocha. Dia tinggalkan apa ya? Kat kita sini dia macam pahit-pahit. Lupa ambil air. Tak apalah. Nanti boleh minum. Dah lupa dah. Tadi dah makan kan? Ni nak buat review. Dia sangat-sangat sedap. Kacang dia pun hati. RM6 pun berbaloi. Sebab kacang dia banyak. Tapi itulah dia memang pahit. Tapi pahit-pahit dia kelat. Dia sedap. Nak kata manis dia macam kurang sikit lah. Sedap. Dia tak muak. Macam ni kalau kita makan dia kurang muak sebab apa? Dia ada rasa pahit-pahit kat kita punya tekak kan. Macam kita minum kopi. Kopi kau tu kan. Macam tu lah. Dia sedap. Coklat. Pahit ke tak pahit ke dia memang suka coklat. Dia beli tutup-tutup dia suka ni. Beli kalau coklat ni beli terus simpan nanti sejuk. Jangan kita dedah kat cahaya matahari. Tu yang nanti dia dia lembik lah, dia tak sedap. Ni balik supermarket je mana-mana. Kalau nak pergi mana-mana terus bawa balik dulu. Memang selalu pergi ni dia sebab dia ada jual barang-barang orang kata belah-belah Arab tu dia minyak zaitun, piau daripada sana, saffron, apa ya? Cuka, dia semua memang daripada negara Turki, Iran, bla-bla Arab sana, memang suka sana, kedai sana memang suka pergi lah. Dah lama dah juga kedai tu buka. Dia suka pergi beli barang-barang belah sana tu. Ni sedap, cuka. Yang dark coklat ni memang dia pahit lah sikit, orang kata. Makan orang kata masih dia sikit lah, separuh simpan lah. Sejuk mana nak habis kan. Okay. Tak dulu lah. Okay, kita nak buka yang ni. Fabian ni. Fabia. Murah dia kata buat promosi. Kita cuba tu. Beli lebih pula. Tapi kata nak buat ni satu je. Nak buka pun susah ni. Ketat pula plastik dia. Tak tahulah apa dia punya. Oh, dia lebih kurang yang macam apa ya? Kalau kat Malaysia ni panggil yang apa ya? Coklat night. Dia macam ada candy. Dia apa dia? Caramel. Dia macam ni. Dia sebiji. Lah macam kita punya coklat candy, apa ya? Coklat night. Coklat night kena sebut. Yang ni daripada Turki. Yang ni daripada Iran. Dia banyak semua belah sana lah. Sama lah. Dia ada apa tu? Masih melo. Tu lah tak bawa air. Okay. Cuba yang ni pula. Seakan sama. Beza dia, dia panjang lah. Orang kata dia berbaloi sikit sebab dia apa? Dia besar. Dia punya apa ni? Krim dia manis. Memang manis sangat. Dia punya tu dia ada marshmallow. Marshmallow dia biasa warna putih kan. Dia ni dia ada letak macam mungkin coklat lagi kot. Sebab dia berkering. Tapi tak ada kacang. Dia kosong je. Dia coklat. Lepas tu dia ada marshmallow. Dia ada krim dia. Apa tu? Manis lah. Yang ni. Kau manis. Yang ni manis. Dia pun manis sangat. Ya, sebab dia dah campur. Apa ya? Ni, apa ni? Karamel dia ni. Manis sangat. Tapi dia lembut. Lalu pun nak simpan dalam sejuk. Ni nak simpan dalam sejuk ni. Sedap. Dia terlampau manis pula. Maka nak habis kan ni, dia ada bau macam apa ya? Rasanya kan suka kayu manis ya. Dia seakan bau bau kayu manis. Dia macam ada rasa herba. Jarang kan jumpa coklat yang bau herba kan. Pasal kita kan tak ada bau bau-bau herba tu kan. Dia ada bau herba. Dia macam bau kayu manis. Mungkin dia ada campur kayu manis ke, tak tahulah sebab dia punya ni susah kita nak baca sebab tulisan bahasa apa? Iran sana. Dia nak kita nak apa? Nak translate pun tak faham kan. Yang orang yang berniaga itulah yang dia tahu semua yang ni semua daripada sana kan. Ada juga
sejenis air, macam-macam lah orang kata. Makanan dia orang jual kat sana ada. Makan sikit-sikit je. Okay, nak buat nak review makan lain pula lagi. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, bye-bye.